Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau presentasi modul 5. Kenalin, aku Rehan, NIM 047. Perkenalkan, saya Hafsah Purata Ayun, NIM 123. Perkenalkan, saya Megi Renes Sagianas, NIM 111. Perkenalkan, aku Fikir Lopambudi, NIM 001. Oke. Selanjutnya bisa langsung dimulai dari penjelasan SOP. Bentuk kanonik merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau sum product. Dengan minterm, kanonik memiliki literal yang lengkap, sedangkan bentuk baku merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP. Dengan minterm, mempunyai literal yang tidak lengkap. Untuk dalam memahami secara lengkap SOP, diistilahkan dengan jumlah dari hasil perkalian. Untuk dapat memperoleh ekspresi boolean, yang harus diperhatikan hanyalah output, yaitu yang hasilnya 1. Suku-suku bentuk SOP disebut minterms. Selanjutnya, peta Carnot. Jadi, peta Carnot atau Carnot Map atau K-Map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar boolean dengan cara pemetaan yang ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Carnot pada tahun 1953. Nah, K-Map ini sering juga dikenal sebagai Carnot Phase Map karena metode ini disempurnakan lagi oleh seorang ahli komputer, Edward Phase. Kemudian, peta Carnot ini terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya, dan tiap sel atau kotak itu berisi kode biner 0 atau 1 yang menyatakan keadaan output dari fungsi rangkaian elektronikanya. Selanjutnya, rangkaian dua level. Rangkaian dua level merupakan rangkaian yang diimplementasikan dari fungsi SOP atau POS, membentuk rangkaian dua level. Rangkaian logika yang diimplementasikan dari fungsi SOP membentuk rangkaian dua level yaitu rangkaian AND dan OR. Level pertama rangkaian AND dan level kedua rangkaian OR. Lalu rangkaian logika yang diimplementasikan dari fungsi POS membentuk rangkaian dua level. Fungsi POS membentuk rangkaian OR AND. Level pertama rangkaian OR dan level kedua rangkaian AND. Selanjutnya langsung ke analisa tugas. Silakan Mbak Ayun. Untuk mengerjakan tugas pada modul 5 ini, langkah pertama adalah kita lihat persamaan fungsi yang diminta. Di sini terdapat 4 masukan dengan 5 buah minterm. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis persamaan fungsi untuk mendapatkan persamaan paling sederhananya. Untuk kemudian rangkaiannya akan kita bentuk ke rangkaian sirkuit. Persamaan dari rangkaian ini adalah X1 dikali X2 ditambah X3, di mana pada rangkaian ini kita cukup menggunakan dua IC, yaitu IC7408 dan IC7432. IC7408 untuk gerbang AND dan IC7432 untuk gerbang OR. Kemudian dari rangkaian ini, ketika hanya saklar 1 yang kita hubungkan ke VCC, maka lampu tidak akan menyala. Begitu pula saat hanya saklar 2 yang kita hubungkan ke VCC, maka lampu tidak akan menyala. Hal ini dikarenakan masukan dari X1 dan X2 dihubungkan dengan IC7408 yang akan di-endkan sehingga output hanya akan bernilai 1 jika kedua masukannya bernilai 1, seperti ini. Nah, ini. Adapun saat hanya saklar 3 yang kita hubungkan ke VCC, maka dia akan menyala. Hal ini dikarenakan masukan dari X3 akan salah satu. Kemudian hasil output dari IC7408 digunakan sebagai input pada IC7432 bersama dengan masukan dari X3 untuk di-OR-kan, di mana gerbang OR ini akan menghasilkan keluaran logika 1 ketika salah satu atau kedua masukannya bernilai 0. 1. Ya. Terima kasih penjelasannya Mbak Ayun. Jadi dari tugas modul 5 ini kesimpulannya
Rangkaian dua level merupakan rangkaian logika yang diimplementasikan dari SOP dan POS membentuk rangkaian dua level. Kemudian, rangkaian dua level pada percobaan modul 5 menggunakan fungsi SOP membentuk rangkaian AND OR dengan level rangkaian OR. Salah satu teknik yang paling mudah untuk penyederhanaan rangkaian logika adalah dengan menggunakan peta Carnot. Sedangkan penyusunan peta Carnot sendiri menggunakan urutan Gray kode, yaitu 00, 01, 11, dan 10. Mungkin itu saja sedikit yang bisa kelompok kami sampaikan dari kelompok 5. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.